Memang terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama tentang video dan fotografer. Kenapa? Karena mereka berselisih Apakah masuk ke dalam hadis-hadis Nabi tentang gambar makhluk bernyawa? Seperti hadis Nabi Ashadun Nasi'adabaniyau qiyamah Al Musawirun. Manusia yang paling keras adabnya di hari kiamat adalah Al Musawirun, para pencipta gambar makhluk bernyawa. Perlu diketahui hadis-hadis dalam hal itu para ulama menjelaskannya dengan beberapa penjelasan. Yang pertama, mereka semua sepakat bahwa masuk ke dalam hadis ini. adalah menggambarkan makhluk bernyawa dengan memahat patung yang berdimensi, patung berhala. Sepakat para ulama itu masuk dan itu ada di masa Nabi. Yang kedua, gambar makhluk yang bernyawa dia buat dengan tangan secara manual, bukan fotografer, dengan manual hanya saja tidak berdimensi. Dia gambar di dinding atau di baju. Maka keumuman ulama menyatakan itu tetap haram walaupun segelintir kecil di masa salaf ada yang berpendapat itu boleh. Nah, yang terjadi kesalahan pendapat yang sangat besar di kalangan ulama adalah fotografer atau video. Kenapa terjadi kesalahan Kenapa di kalangan mereka dalam hal ini? Karena hal ini belum terjadi di masa Nabi, dari masa para sahabatnya. Sebagian ulama ada yang memandang hukum asalnya boleh-boleh saja, kata Syekh Uthaymin, tergantung kemana dia membawanya. Kalau jadi dia ya jadikan wasilah untuk menyampaikan kebaikan, seperti berdakwah, mempraktekan wudhu, mempraktekan salat dan sebagainya, maka boleh-boleh saja. Karena video atau fotografer itu seperti seorang yang datang ke cermin. Dia datang ke cermin memperlihatkan gambar dirinya. Dia tidak dikatakan telah menggambarkan makhluk bernyata tapi dia telah menampilkan ciptaan Allah, karena di dalamnya tidak ada sisi menandingi ciptaan Allah, berbeda dengan orang melukis yang berdimensi maupun yang tidak berdimensi, ada upaya dari tangan dia, Jika dikatakan dia yang dia ya. berbeda dengan fotografer atau video, dia hanya memindahkan ciptaan Allah, kecuali dia sudah mengeditnya, dia hilangkan kumisnya. dia hilangkan ini dan itu diedit, biar menjadi seperti lebih bagus, ya itu baru bermasalah ya, oleh karena kata Syawud, contohnya fotokopian kita, kita punya sebuah buah kitab dengan nama pengarang A Fulan. Kemudian kita ambil, kita bawa kepada poto, tukang fotokopi. Kemudian kitab tersebut dikopikan. Ketika keluar dari fotokopian tetap dinamakan ini kitab karangan Fulan, bukan kitab karangan pemilik fotokop kopi sebagian ulama yang lain menyatakan hukum asalnya tidak boleh kecuali memang masalah yang sangat besar sebagian ulama memang ada yang tetap tidak mau artinya ini permasalahan yang terjadi kesenangan pendapat dari permasalahan permasalahan kontemporer yang para ulama kita tidak saling uh, bersikap taku di antara mereka mereka saling uh, bersikap lapang dada di antara mereka oleh karenanya kita lihat banyak ulama yang mau difoto dan divideoin dakwahnya ada juga yang yang tidak maka tidak boleh kita membangun loyalitas atau kebencian di atas permasalahan yang terjadi kesenjangan pendapat di kalangan ulama dan mereka sendiri berlapang dada di antara mereka